اللهم يا ربنا علمنا التأويل وفقهنا في الدين. اللهم يا ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واجعلنا يا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. واجعلنا يا ربنا من خيار أمة حبيبك سيدنا محمد. وارزقنا يا ربنا محبته صلى الله عليه وسلم. واحشرنا يا ربنا غدا تحت لوائه وفي زمرته صلى الله عليه وسلم. وأدخلنا يا ربنا معه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة جنتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا الله مليكن kami cintai dan kita rindukan gurunda kita semua Buya Yahya beserta keluarga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan segala kebaikan kepada beliau kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau keistiqamahan dalam membimbing kita semua wabil khusus dan membimbing umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju jalan yang Allah ridhai. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada gurunda kita usia yang panjang dalam ketaatan serta sehat wal afiah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada gurunda kita kemudahan dalam segala urusan khususnya terutama adalah urusan-urusan dakwahnya yang Allah muliakan kami cintai para asatidah dewan guru yang Allah muliakan kami cintai anak-anak kami semua anak-anakku semua para santri Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan proses menimba ilmu kita semuanya. Dan semoga Allah menjadikan kita semua pejuang-pejuang Baginda Nabi Muhammad SAW yang tulus, yang selalu bersemangat dalam dakwahnya, yang Allah muliakan, kami cintai para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, masih dengan kajian kitab sulam taufiq dan kitab riyad salihin dan kita sampai dalam pembahasan kitab sulam taufiq kita telah sampai kepada wa an la yakuna istu'mila fi rafi hadatsin aw izalati najisin najis aw najas na'am najisin syarat-syarat atau kriteria-kriteria air yang bisa digunakan untuk bersuci yang biasa disebut dengan air thahur atau mutahhir dalam bahasa kitanya suci mensucikan ini sudah kita bahas baik sekarang kita lanjutkan qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa biulumihi wa ulumi masyayikhihi في الدارين امن الى ان قال ومن لم يجد الماء او كان يضره الماء تيمم Dan barang siapa yang tidak menemukan air Tidak ada air Atau jika dia menggunakan air maka Ada sesuatu yang yang membahayakan dirinya yang akan terjadi. Maka saat itu tayamum, maka bertayamum. Maka bertayamum. ini dalam pembahasan fikih adalah fukdan hissi dan fukdan ma'nawi betul-betul tidak menemukan air karena tidak adanya air atau air ada tapi nggak bisa memakai air nah yang pertama tadi tidak adanya air yang sesungguhnya sungguhan itu fukdan hissi tapi jika air ada, tapi kita nggak bisa memakainya karena sakit, misalkan kalau pakai air kok tambah sakit, kesembuhannya malah akan tertunda, atau apalagi sampai derajat kalau pakai air bisa meninggal, contohnya, ah. itu dihukumi seperti tidak ada air, sehingga saat itu solusinya adalah dengan tayam mom lah Ba'da Tapi ada syaratnya Tayamum itu setelah Setelah perkara-perkara berikut Tayamum itu Dilakukan setelah perkara berikut Yang pertama, dukhulil waqt Setelah masuknya waktu Waktu apa? Waktu salat Waktu Salat Jadi sebelum Datang waktu sholat, nggak boleh tayamum duluan. Tayamumnya nggak sah. Berbeda dengan wudhu, kita bisa sholat lima waktu menggunakan satu kali wudhu dengan catatan tidak batal. Jadi, sebelum waktunya masuk, nggak masalah untukku. wudu tapi tayamum tidak harus diperhatikan bahwa salah satu syarat sahnya tayamum adalah dilakukannya tayamum tersebut setelah masuknya waktu salat so nah wa zawal an najasah allati la yu'fa anha dan membersihkan najis membersihkan najis di seluruh anggota badan. Jadi najis yang ada di seluruh anggota badan bersihkan dulu. Bersihkan dulu. Sucikan dulu badanmu dari najis. nah pertanyaannya kak ustadz gimana kalau seandainya kita nggak bisa membersihkan najis tersebut karena nggak ada air jadi di dalam anggota badannya ada najisnya kemudian dia nggak bisa membersihkan najis tersebut karena tidak ada air apakah tetap tayamum atau bagaimana tetap tayamum bagaimana? Menurut Imam Ibn Hajar al-Haytami sah tayamumnya saat itu, tapi nanti solatnya wajib diulang. Tapi menurut Imam Romli enggak 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 usah tayamum. Tapi solat saja untuk menghormati waktu, tapi tetap diu diulang. Nah ini. Ya. Yeah. Jadi syarat yang kedua ingat harus suci dari najis terlebih dahulu baru boleh tayamum. Kalau nggak bisa mensucikannya, nggak bisa menyucikannya, bagaimana? Ada khilaf antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Imam mengatakan ya sudah tayamum saja dan sah tayamumnya kok habis itu sholat tapi sholatnya nanti wajib diulang dalam keadaan normal nanti wajib diulang Imam Romli enggak seperti itu Imam Romli mengatakan enggak tayamumnya tidak sah sehingga tidak perlu tayamum tapi sholatnya wajib masuknya dalam kriteria sholat menghormati waktu juga wajib diulang wajib di ulang bebas kita memilih wa ma'rifatil qiblah eh, sebelum tayamum harus tahu dulu kiblatnya. Walaupun ini masalah ada khilaf nah ya. Ada khilaf antar para ulama apakah wajib mengetahui arah kiblat terlebih dahulu atau tidak sebelum melakukan yang namanya tayamum. Ini Imam Romli dengan Imam Khatib Syarbini mengatakan enggak mesti harus istihad kiblat terlebih dahulu kemudian baru tayamum tidak langsung tayamum pun enggak masalah ini meringankan Ini anak-anakku ingat satu kaidah kalian. Kalian suatu saat akan terjun di masyarakat. Satu kaidah hukukullah mabniyatun alal musamahah hak-haknya Allah itu berdiri atau dibangun di atas musamaah toleransi. Maksudnya Allah gampang memaafkan. Wa 'ibad mabniyatun 'alal Sedangkan hak-haknya hamba Allah itu dibangun atau berdiri di atas musyahah. Kebalikan daripada toleransi. Ini ya, ada toleransi alot susah musyahad. Pelit sudah, susah kalau sudah dengan hamba-hamba Allah. Artinya kalau kita melakukan kesalahan terhadap orang lain yang itu adalah hamba Allah, hati-hati. Hati-hati harus betul-betul yakin bahwa kita itu sudah dimaafkan oleh yang bersangkutan, minta halal betul. Hmm. Kenapa susah? Susah manusia itu yang ada tuntut, menuntut, dan seterusnya, saling tuntut, saling ini dan seterusnya. Masya Allah, dalam hal ibadah, ibadah itu kaitannya antara kita dengan Gusti Allah saja, ibadah kaitannya antara kita dengan Gusti Allah itu mudah nak bisa kita ringankan itu urusan ibadah itu bisa kita ringankan khilaf antar Imam Rabi dengan Imam Hajar, milih saja bebas kita nyantai saja mau yang mana mau yang dipilih bahkan dalam keadaan tertentu antar madhab pun juga mengharuskan kita memilih contohnya ketika mau umroh mau tawaf kalau itu tawaf, Tapi kita yang syafi'i susah, nak wudhunya batal terus, karena sentuhan dengan banyak orang, ribuan orang yang tawaf santai saja sudah, ada mata lain mengatakan nggak masalah sentuhan dengan laki-laki dengan perempuan, tidak ada masalah dalam hal bukan masalah itu masalah boleh saling sentuh, bukan tapi dalam hal wudhu, artinya wudhunya tidak akan bermasalah terbesar tapi kalau kalian sentuh, ya haram kalau bukan mahramnya kalau kalian sentuh, awas santri jangan ngantuk yang ngantuk tolong dijewer dikit itu telinganya tolong biar jangan ada yang nanti jangan sampai keluar dari majlis ini mengatakan kata ustaz juga nggak masalah menurut mata lain menyentuh bukan mah romnya kita berbicara tentang wudhu hukum wudhunya ya anak soleh awas hati-hati ya bersentuhan itu keniscayaan dalam toaf sudah simpel saja pakai mata imam Malik atau Imam Abi Hanifah dalam hal ini dalam hal membatalkan, sepakat kalau memegang dengan sengaja haram, nggak mengenal mazhab syafi' Mazhab yang lain sama saja, ya terlepas dari hukum saufahah seperti apa nanti yang mu'tamad bagaimana seterusnya ada khilaf walaupun khilaf daif itu nanti urusannya, yang jelas yang raja seperti itu nggak boleh memegang dengan sembarangan seperti itu. Ini hukum untuknya, dimudahkan saja, mudah selesai, mudah, ayo sudah. Hmm. Masuk gurunda kita juga dalam hal sholat Jumat, kalau kita berpegang pada mazhab Imam Syafi'i susah dalam keadaan COVID seperti ini gimana? Kalian tertutup, mana mutawatinunnya ada berapa? Mutawatinunnya ada sedikit, nyampe 40 Rata-rata adalah mukim kalian Apakah pakai Imam Malik Apa pakai Imam Abi Hanifah Yang cukup tiga orang tapi kan harus am. Ma am, Mana ma'zun kalian kunci ke gerbangnya Tapi dimudahkan saja Bisa dimudahkan Ini urusan ibadah, ibadah yang sifatnya Kaitannya antara kita dengan Gusti Allah itu mudah nak, mudah. Tapi kalau urusannya dengan hamba-hamba Allah yaitu muamalah hati-hati urusan muamalah ini khususnya urusan hak orang lain kalian harus hati-hati ambil pendapat yang kuatnya ambil pendapat yang kuat ini urusan hak-haknya hamba Allah jangan sampai ada haknya hamba Allah yang masuk kepada rumah kalian atau kantong kalian. Atau masuk pada jasad kalian. Jangan. Badan kalian. Ini berat. Ini berat. Ayah. Perlu kehati-hatian ekstra. Baik. Woyakunu. Maksudnya tayammum. Bitura bin. Debu. Atau ramlin khalis. Atau pasir yang yang halus yang murni ada campurannya tohur yang suci lahu gubar ini catatannya ada debunya yang sekiranya bisa nempel ya, ada debunya fil wajhi wal ini yaitu di wajah dan kedua tangan hmm, tayamum itu cuman dua wajah anggota badannya ya anggota yang wajib diusap itu dua, wajah dan telapak dan wajah dan kedua tangan. Yurattibuhuma bidarbataini. Yurattibuhuma bidarbataini. Harus dengan dua usapan. Jadi nggak cukup kalian ngambil debu kemudian untuk wajah sekaligus telapak tangan tidak, untuk wajah harus khusus, untuk telapak tangan juga untuk kedua tangan mohon maaf, juga harus khusus. Kemudian dua kali ini, kalau seandainya kau kalian tak sekali kemudian langsung uh, seluruh, kalau wajah sama batasan wajah dalam tayamum sama dengan batasan wajah dalam wudhu. Kalau kok semuanya kena cukup, tapi kalau enggak, kalian tambah lagi, kalian tambah lagi, hanya bedakan dan harus beda memang antara yang untuk wajah dan untuk dua tangan itu beda torbatin biniat istibah hati fardus salat dengan niat untuk kebolehan menunaikan salat fardu fardunya salat wa takunu niyatu ma'an naql dia harus dipindah harus ada pemindahan debu ya jelas wa wajah kapan niat itu niat itu ketika e, ketika memindah debu ya dengan kedua telapak tangan ini dan harus terus ada sampai membas sampai mengusap wajah sampai mengusap wajahnya namanya istihdar ini namanya istihdar menghadirkan niat Walaupun ada pendapat mengatakan yang wajib dihadirkan itu niat ketika mengusap awal wajah. Mengusap awal wajah. Baik, ini sebetulnya pembahasan yang sangat panjang cuman disimpelkan sekali oleh musannif. Disimpulkan sekali oleh beliau. Dan kalian pun sebagian besar sudah belajar ini Jadi tidak perlu kita perpanjang. Cukup insyaallah kita masuk Wallahu alam besar kita masuk kajian kitab Riyadh Salihin